Di setengah negeri ada adat cukur jambu bayi baru lahir. Jawabnya, budak yang baru lahir ni kalau kita cukur jambu saja, guting sikit saja, hukumnya makruh. Faham? Yang sunatnya cukur sutir kepala. Setengah ulama dia kata haram. Kata cukur atas ni saja atau cukur sini saja, lepas tu tinggal hak atas. Faham? Haram. Nabi kata ihliku kullah au utruku kullah. Kalau nak cukur, cukur sutir kepala biar botak. Kalau nak tinggal, tinggal serema. Jangan main cukur separuh-separuh. Ada pun cukur sutir kepala, hukumnya sunnah. Budak-budak, laki-laki dan perempuan. Zainab radhiyallahu anha dicukur sutir kepala. Kita tak ada orang cukur kepala. Main cukur kuting saja. Waktu baik surat, tanya orang selawat, sallallahu ala Muhammad. Tek, tek, tek. Ha, gitu je lah. Nah, patut orang balik, ada lah. Tak ada pahala. Nabi tak suruh guting situ, suruh cukur sutir kepala. Mencukur kepala budak botak laki-laki perempuan sunnah Nabi. Tak? Dah tu masih orang ramah. Orang ramah tak apalah, ambil adat sikit-sikit seorang. Dan orang balik cukur berhabis. Tak? Tu baru betul. Kemudian berandai ni duduk pula. Tak ada masalah. Nah, dengan doa selamat, buat budak tu duduk dalam buah. Jangan benda-benda yang syirik ada dalam tu sudah. Nah?